menjalankan tugas sebagaimana disebut di dalam pedoman pastoral di pastoral paroki, yaitu menjalankan tugas tiga tata pelayanan, baik dalam tata pembelaan dari tingkat paroki sampai ke tingkat lingkungan, tata kelola harta benda dan tata kelola administrasi yang menjadi pendukung utama pelaksanaannya tata pembelaan. Sejumlah umat kurang lebih 9-10 ribu inilah yang menjadi tanggung jawab kita semua yang harus kita teguhkan imannya di tengah tantangan-tantangan yang ada seperti itu. Kita semangati supaya hidupnya ada sukacita, supaya kesaksiannya juga mantap di tengah masyarakat. Memang untuk meneguhkan atau membangun persekutuan umat sedemikian banyak itu tentu butuh sarana-sarana. Semoga tidak tahu ke depan ini kita bisa berbuat sesuatu dalam pimpinan Pak Kudus, dalam teladan Santo Yohanes Pembaptis, dan juga teladan para uskup yang kita peringati hari ini, untuk bisa belajar memberikan waktu, memberikan hidup, memberikan kemandirian kita untuk gereja ini. Semoga Allah senantiasa memberkati saudara dalam menjalankan tugas pelayanan ini dalam